Jumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Pada kesempatan video kali ini kita akan membocorkan sebuah informasi terbaru dari Rizky Billar dan Lesti Kejora. Bagaimana informasi dari mereka? Mari simak video ini sampai habis. LIDA 2021 disambut meriah masyarakat di berbagai provinsi. Sejak 15 November 2020, audisi online kompetisi menyanyi Indosiar untuk genre dangdut ini telah digelar. Ternyata, antusias yang begitu besar dari para calon peserta. Saat berita ini diturunkan, tercatat Indosiar telah menggelar audisi online di 24 provinsi. Pesertanya berjumlah ribuan orang. Lantaran antusiasme tersebut, maka pendaftaran Liga Dangdut Indonesia kali ini ditutup lebih awal menjadi Minggu 17 Januari 2021. Sekedar informasi, Liga Dangdut Indonesia dapat diikuti oleh peserta pria maupun wanita yang berumur 14-25 tahun. Mereka yang kelahiran tahun 1996 sampai 2007 diharapkan memiliki bakat menyanyi lagu dangdut atau Melayu. Namun, ada hal yang begitu menarik yang harus diketahui. Menurut informasi yang kami dapatkan dari berbagai narasumber terpercaya, bahwa Lesti Andryani atau yang lebih akrab disapa Lesti Kejora bakal menjadi salah satu dewan juri dalam ajang bergengsi itu. Tak cuma itu saja, Rizky Billar sang aktor tampan yang tengah ramai diisukan tengah menjalin kisah asmara dengan Lesti ternyata dipercaya menjadi salah satu host di LIDA 2021 tahun ini. Maka tak ayal jika ajang Liga Dangdut Indonesia 2021 bakal semakin heboh dengan kehadiran pasangan yang begitu diidolakan saat ini. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.